Kartika Pertiwi. Kali ini aku bakal share video ke kalian tentang best ever-nya 2023, akhir tahun, sudah menjelang akhir tahun 2023, guys. Aku mau share ke kalian apa yang paling the best. Check it out. Hi, yes, you. Welcome back my channel. Udah lama banget aku gak nge-vlog, kayaknya sekitar hampir 3 mingguan karena keadaan kurang membaik, dan sekarang alhamdulillah sudah membaik, sudah sehat. Dan kali ini aku bakal share video ke kalian tentang best ever purchase 2023, yang aku beli itu apa aja, dan itu menurut aku tuh worth it, dan kalian tuh mesti beli. Apa aja sih menurut aku? Nah ini ya, nih, ini tuh namanya Emily in Paris Bonavie, tapi aku pilih yang Fleur de Jardin. Ini kalian mesti beli, dan ini tuh worth it banget di kelembapan kulit kalian nih. Itu tuh best banget. Nah, dia tuh wanginya kemana-mana ini, pokoknya menyegarkan. Jadi kalau kalian segar, fresh, tuh kayak mood kalian tuh enak gitu, guys. Nah, terus yang kemudian aku beli ini dia Vanilla Ice, dia itu dari Nifty Twist. Nanti aku bikin linknya di bawah. Nah, dia itu warna itu vanilla dan lavender. Jadi kalau kalian semprot ini di kantor, terus pasti temen kalian tuh di sebelah, ih kayak ada vanilla. Nah, itu tuh the best banget sih. Ini aku baru pakai dikit ya, karena aku, terus dia tuh ada boxnya tuh lucu. Nah, tuh dia ada kayak dua parfum gitu dikasih ke kita, untuk kayak kita harus mencoba ini beraneka rasa varian gitu. Seru banget. Ini harganya itu nggak mahal ya, guys, sekitar 80-an. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah ini dia masker Skin Tivik. Aku seminggu sekali mesti pakai ini karena ini tuh worth it banget. Jadi kalian tuh nggak perlu ribet pakai masker, kalian cuma pakai masker ini terus kayak gini ya, terus kalian sambil melakukan aktivitas apapun, terus setelah itu 15 menit kalian cuci muka. Dan ini best banget sih, kalian mesti cium-cium. Pasti siapa aja yang udah beli, kalian coba komen di bawah, guys. Nah, yang terakhir itu aku tuh ada di ini dia, ini tuh kipas gitu. Ini, jadi kalau ini tuh worth it banget kalau kalian dimanapun. Bunyinya agak sedikit noisy, tapi affordable ya. Dan ini tuh sangat nih, itu volume kedua. Nah, ini volume ketiga tuh. Nah, ini kita udah mati. Ini tuh worth it banget ya buat kalian yang suka make up, kalian harus ada ini. Dan buat kalian yang jalan-jalan keluar manapun, atau kan harus wajib ini. Aku ada dua, jadi aku harus satu tuh harus ada di dalam tas. Kenapa? Karena keadaan panas, aku tinggal pakai kipas aja. Kalian tahu kan cuaca di sini tuh sangat panas, dan nah itu aja menurut aku. Ada beberapa lagi, yaitu kayak rok jeans gitu, rok jeans kargo itu worth it juga. Cuman aku lagi gak pegang barangnya, tapi aku bakal share link di bawah. Sama sendal lucu gemes pakai pita, itu worth it banget. So buat kalian yang barangnya samaan sama aku, coba komen di bawah, and see you next year. Bye bye. Semoga kita jauh lebih baik dan rezeki kita semakin banyak, dan semua impian kita terwujud di tahun 2024. Bye bye. See you next video in next year 2024. Bye bye.